Hussein Salamat letakkan lakab dekat saya Husainuddin. Kenapa tak letak apa ni yang lain? Syekh Ahmad kata, itulah aku pun mula-mula ingat Syekh kamu nak letakkan kamu Syamsuddin. Ya. Syamsuddin Muhammad, bernama kamu Muhammad. Letakkan Husainuddin. Dia kata, anak kata kata kalau itu Husainuddin ni kan dia tasghir kepada Hasan. Dia kata tasghir kepada kebaikan. Maksudnya, Syekh kata lah. Syekh kata dalam bahasa Arab, tasghir ini ditasghirkan dalam bahasa Arab untuk untuk apa? Untuk nak mendekatkan kepada hati. Mendekatkan rasa cinta. Lepas tu Nabi letakkan nama Sayyidina Hussein. Hussein. Nah? Hasan. Hussein. Bukan nak kata tasghir kepada kecil. Tak? Tasghir untuk menunjukkan rasa lebih sayang. Nah. Tapi malu nak letak. Lepas tu letak tulis lah. Husainuddin Muhammad malu. Tapi Syekh suruh letak. Kena letak. Sebab Syekh dah bagi nama. Kena letak. Nanti ya. Syekh kita nanti. Cerita dia lah tu. Ayuh orang kata lah, buat kemah apa, letak lah. Siapa dia letak pada Husainuddin? Ini cerita dia, sejarah. Itu termasuk sejarah juga tu. Kena letak kat tu. Macam lah, Tok Guru Haji Umar Zuhdi. Kenapa tak Zuhdi belakang? Bukan dia letak, Tok Guru dia letak. Sebab Tok Guru letak tu, kemudian dia balik. Siapa yang habak? Kalau bukan dia habak. Tapi mungkin orang lain habak. Tapi kemudian dia gelar, nama dia ni Umar Zuhdi. Zuhdi itu kerana dia zuhud di Mekah. Sangat zuhud dengan kehidupan. Oti memakan setengah sari. Jadi apa ni, terlalu zuhud tadi, maka Tok Guru dia sendiri pun nama Umar Zuhdi. Zuhdi kat belakang. Nama tu gelaran tu, gelaran sebagai untuk ingat balik guru dia. Satu untuk berbangga lah dengan gelaran yang Syekh bagi. Satu lagi untuk nak ingat balik guru kita yang telah letak gelaran pada kita. Terakhir lah bila buat Syekh-Syekh, tanya Syekh bagi gelaran kat saya. Bagi-bagi rapat dengan Syekh tu. Tak rapat mana Syekh tu. Khorufuddin. Kambing. Kambing agama. Musak. Jam. Khoruf terlalu. Ibil gitu. Oh. Baik. Dan Rasulullah Sayyidina Muhammad. Nabi tidak akan menguak. Ini yang terkenal. Nabi tidak pernah menguak. Tidak pernah apa ni, najis Nabi akan kekal nampak depan mata orang, takkan nampak najis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tanah akan apa ni, akan makan najis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya kalau Nabi buang air besar haid, kalau Nabi buang air besar, air kencing orang pernah tengok air kencing Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah minum lagi. Sayyidatina Ummu Aiman minum air kencing Nabi. Dan Nabi doakan kepada dia bahawa kamu tidak akan kena penyakit. Karena sepanjang perut kamu, Nabi sebut kamu tidak akan kena penyakit wahai Ummu Aiman. Ummu Yusuf dan Ummu Barakah. Wahai Ummu Barakah, kamu tidak akan kena penyakit sepanjang umur hidup. Dan kata rawi, Sayyidatina Ummu Aiman tidak pernah kena sakit daripada sejak dia minum air kencing Nabi SAW sampai mati, kecuali sakit sekretul maut. Itu saja. Itu dia ada sakit. Ali tak pernah sakit. Sakit mata, demam, tak pernah. Kerana sebahagian pada badan Nabi adalah badannya. Hak minum darah Nabi, pernah tengok? Ra'id ni maksudnya air besar. Berak. Tidak pernah orang tengok macam mana bentuk najis Nabi SAW kerana telah di telan oleh bumi. Siapa yang dalam hatinya ada haraj, maksudnya ada berat, bila mana Nabi letakkan hukum satu, yakfuru bih, kafir terus pada ketika tersebut. Nabi letak hukuman, satu-satu hukuman, tiba-tiba dalam hati ni boleh. Habis macam mana pula kisah sahabat Nabi yang waktu ketika Nabi kata suruh pisahkan, jangan kawinkan kurma. Kurma jangan kawinkan. Nah, saya pergi ke Mekah ni, tanya macam mana kurma kahwin. Kahwin kurma. Sebab kita tu baca kitab sirah. Sebut kata Nabi larang kahwin kurma. Jadi tanya macam mana kahwin pokok kurma. Buah kurma kahwin macam. Jadi nak kahwin pokok kurma, dia pun akan ambil buah apa ni, orang panggil apa? Khubuk. Dia punya bunga tu, bunga jantan, akan gabung dengan bunga betina. Dia mesti buat macam tu. Untuk keluar buah banyak. Lepas tu nak bagi buah sedap. Kadang-kadang nak bagi buah baru pula. Buah baru, ambil pokok lain. Contohnya, apa ni, Safawi. Gabung dengan Mariami, contoh. Safawi campur gabung dengan Mariami, akan keluar buah apa orang tak ingat. Sedap. Dia akan jadi manis, akan sedap itu. Jadi bila gabung tu, dia panggil lengkap. Tandan nak panggil bunga, tandan bunga hak betina, dia ambil tandan bunga hak jantan, kerat. Kemudian akan ikat. Ikat pula kena elok. Nak ikat comel, lembut. Takut dia pecah.
Dan kemudian tak boleh gasak-gasak. Kalau gasak, dia akan terkeluar tu. Dan buah tu tak akan jadi. Dia akan jadi kecut buah tadi. Oh, betul lah. Macam orang. Nak kena apa ni, kena layan elok buah ni. Pokok kurma. Lepas tu kena panjang. Kena banyak. Dia tak boleh buah kukusuka. Dia kena panjang buah-buah. Balut elok. Dia tunjuk. Saya pergi kebun Arqam. Orang Arqam. Ini Arqam daripada kebun ni di Madinah. Dia buat cerita. Sebab dia pun sendiri yang buat. Kebun Sayyidina Zubair awal. Baik, jadi Nabi pernah larang untuk dikawinkan pokok kurma. Jadi sahabat Nabi SAW tahun tu buat. Tapi tak jadi buah. Dia buat Rasulullah. Rasulullah tak jadi buah tahun ni. Seperti biasa. Kan Nabi kata, antum a'lamu bi umuri duniakum. Kamu lebih tahu urusan dunia kamu. Buatlah macam kamu buat sebelum ni. Kata ulama-ulama usul, dalam perbahasan ilmu usul, maksudnya ada ijtihad Nabi yang kadang-kadang tidak bertepatan dengan ilmu ahli dunia. Ulama usul ada panjang gitu. Syekh Muhammad Alawi Maliki kata, tak. Nampak pun tak kena kalau bahan gitu. Naknya Nabi mengetahui juga berkenaan dengan tanam pokok kurma. Tapi cuma Nabi tidak tanam pada ketika sebut. Nabi suruh tanam. Sahabat waktu itu ada yang bukan tidak yakin. Tapi rasa agak jadi. Tak yakin lah. Bahasa dia gitu. Tapi tak tahu nak guna bahasa yang beradab dengan para sahabat Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Nabi kata, antum a'lamu bi umuri dunia. Tak jadi sebab tidak yakin. Kalau yakin, dia akan jadi itu. Pada ketika sebut. Itu Syekh Muhammad Alim kata, kalau yakin dengan sepenuh keyakinan, apa yang Nabi suruh, akan jadi buah lebih hebat daripada itu. Tapi disebabkan ada sikit, sebab mereka dah berpengalaman dalam kahwin pokok. Nabi SAW daripada Mekah. Bumi perdagangan, bukan bumi pertanian. Nah, jadi seolah-olah macam, boleh ke buat gini? Hari itu. Maka tak jadi buah tersebut. Lepas itu Nabi waktu ketika mana kirap, kaki kambing depan kan, Nabi suruh bagi. Nawil ni al-kiram. Bagi depan. Nabi nawil ni. Bagi lagi. Kaki depan kami. Nawil ya Rasulullah. Kambing sekor. Kaki depan dua orang. Nabi suka kaki depan. Nabi kata, kalau kamu tak kata gitu, akan keluar kaki itu segi mana aku minta. Tapi, dah kamu tanya banyak. Kamu banyak komplain. Sebab tu kata para ulama, kasratus soal inqita'ul madad. Banyak tanya sangat akan terputus madad. Nah, ini adalah ilmu sufi. Yang tersof. Atau orang wali-wali kadang-kadang anak-anak murid dia yang banyak melihat karamah guru dia kerana dia tidak banyak bertanya. Dia tengok. Kenapa jadi macam ni? Kenapa kau buat macam ni? Kenapa buat macam ni? Kenapa dia banyak tanya? Maka ikhtiar madad. Akan terputus madad. Nah, peristiwa Nabi Allah Musa AS dengan Nabi Khidir AS. Nabi Musa tidak bertanya. Maka dia akan nampak banyak lagi benda lain. Hak Nabi Khidir akan tunjuk. Tapi disebabkan bertanya, Nabi Musa komplain. Nabi Musa komplain dalam masalah itu. Komplain kerana Nabi Musa dalam ilmu syariah. Tak kena syariah macam tu. Pecahkan kapal orang. Satu riwayat kata, sampai tenggelam tu kapal. Berenang semua kat api. Bukan pecahkan saja, berenang tu. Sampai terpaksa pecah tu kapal. Lepas tu berenang. Di tepi pantai. Dan Musa kata, kenapa kamu buat macam tu? Rosak tu kapal orang. Dan dia rosak satu. Nah, ada kapal lain lagi. Kalau rosak, kalau tak rosak lagi, dia akan ambil kapal ni, ambil kapal-kapal lain lagi. Kapal-kapal yang milik kawan tu. Habis tu katakan kawan tu miskin. Kamu tu miskin dalam Quran kan? Dalam surah tu sebut miskin. Miskin pada kapal banyak. Kapal tenggelam. Dalam mazhab Syafi'i, miskin tidak bermakna dia ni tidak ada langsung. Dia ada juga. Beza dengan fakir. Nah, dia tak sebut fakir, sebut miskin. Baik. Itu maksudnya. Dan kemudian, dia harus ketahui. Dia kufur. Ada seorang lelaki pernah jumpa dengan Nabi SAW yang minta apa ni, arahan kepada Nabi. Satu hukuman. Nabi letak hukuman, dia tak puas hati. Dia kata, ya Rasulullah, saya tak pun tak setuju. Oh, Nabi letak lah, tak setuju lagi. Yang tanya lah. Ini ada riwayat aku. Saya tak ingat hadis itu lebih daripada mana. Dia tanya gitu, Nabi kata, kalau tak setuju, jumpa saya nak bakar. Pergi jumpa saya nak bakar. Tanya kat dia pula. Kalau tak setuju, nampak dengan aku, kata Nabi. Pergi jumpa saya nak bakar. Saya nak bakar, dia tanya, wahai apa ni, Abu Bakar. Sedih, wahai sahabat Nabi SAW. Nak tanya soalan kepada kamu sekian. Saya nak bakar, kata, tanya Rasulullah. Dah tanya lah. Tapi aku tak puan, aku hati yang jawapan Rasulullah. Jadi aku jumpa kamu pula. Sebab Rasulullah suruh jumpa kamu. Tanya aku, tanya saya normal. Tanya saya normal, tu dia tak lagi senang. Dia ada jawapan. Saya tak berkata lah. Nabi tak ikut turutan. Tahu lah, tak suruh saya normal tu. Saya nak bakar. Saya nak bakar pun, tahu lah apa yang Nabi nak. Nampak ni sahabat. Tahu lah Nabi nak apa sebenarnya. Sebab saya normal tu. Aku tak ada jawapan. Buat saya normal. Kita, wahai Umar,
apa ni, tanya satu soalan, kata awak tak tanya macam mana Nabi. Tanya dia, dia kata. Tapi aku tak puas hati. Nabi suruh jumpa sana bekak. Bekak suruh jumpa kan? Ha, elok. Aku dah jumpa. Tunggu tak? Ambil pedang tu. Esok ambil pedang pancung terus depan pintu rumah. Mati terus kalau. Dah tu yang memang Nabi nak. Kenapa? Ni bukan orang Islam. Ni munafik sebenarnya. Dan dia bertanya bukan nak tahu jawapan. Dia tanya kerana untuk nak cari helah. Dan saya dah umat tahu tu. Hak ni yang tanya banyak ni. Kalau Nabi pun tak percaya. Saya dah bekak pun dia ni. Patah lagi aku. Nah. Aku ni bukannya untuk tanya soalan. Ni jawapan dah. Jawapan dah hati. Sebab tu saya nak Umar dan saya nak Abu Bakar. Dua orang ni adalah mengetahui tentang hakikat Nabi SAW sebenarnya. Dua ni. Ada orang lain yang mengetahui tentang hakikat Nabi SAW. Dua orang ni. Ada orang bila. Baik. Kemudian masuk baik kepada tiga. Panjang tu tak. A'ishatun wa Hafsatun wa Saudatu. Safiyyatun Maimunatun wa Ramlatu Hindun wa Zainabun kadza Juwayriyah lil mu'minina ummahatun murdiyah. Oh, nak ingat nama bini isteri Rasulullah ummahatun mukminin? Naam. Dapat anak pun nama semua ni. Anak isteri, anak kita ada 9 orang, contoh ada 9 orang anak perempuan, 9 buah nama ni. Aisyah, Zuhrah, Hafsah, Saudah, Safiyyah, Maimunah, Ramlah, Hindun, Zainab, Juwayriyah, soalnya. Hello. Nah. Kita tak apa-apa sebab apa? Saudah nama je. Tak kira panggil Saudah kan? Tak kira panggil Saudah. Orang Kedah kan jadi. Saudah. Payah lah gitu. Sofiah lah lain. Maimunah panggil Madinah. Kan? Ramlah panggil lah. Panggil lah. Karam. Sebab itu kita kena latih anak kita kena panggil dengan panggilan nama dia yang betul. Jangan duduk suruh dia panggil nama-nama ringkas. Nah. Panggil nama dia betul. Oh, nama Aisyah, Aisyah. Nah. Hafsah panggil Hafsah. Icah panggil Lici. Ya, tak apa. Tak apa lah. Itu gelar lain. Habis. Isteri Nabi yang pertama meninggal. Ya, nah. الأولى من أزواج التسع التي توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهن عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما تزوجها في شوال عندني إسري pertama Nabi صلى الله عليه وسلم. Nah, yang mana Nabi berkahwin dengannya selepas kematian Sayyidatina Khadijah رضي الله عنها. Pada kematian Sayyidatina Khadijah Nabi berkahwin dengan Sayyidatina Aisyah رضي الله عنها. Ini pada bila? Pada Syawal tahun ke-12 kenabian Nabi SAW. Ha? Sanata ithnatai asyrata minan nubuwah alal qawm. Dan waktu ketika sebut Sayyidatina Aisyah umurnya 7 tahun alal qawm. Terus sebut lagi 6 tahun. Ha? Dan bersama dengan Nabi SAW pada umur 9 tahun. 6 tahun kahwin. Kalau pandangan 7 tahun, umur 7 tahun tu baru kahwin, akad nikah. Umur 9 baru bersama di Madinah Al-Munawwarah. Dan waktu Nabi SAW wafat, ketika tersebut Sayyidatina Aisyah umurnya 18 tahun. Muda. Dan dia tidak berkahwin, Nabi SAW tidak pernah berkahwin dengan anak dara seorang pun melainkan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Hal ini semuanya janda. Sayyidatina Aisyah seorang saja anak dara. Dan ini adalah wanita yang sangat dicintai oleh Nabi SAW. Dan Sayyidatina Aisyah meninggal pada tahun 56 ataupun 57 ataupun 58 Hijriah. Ha? 56, 57 ataupun 58 khilaf. Dan juga disembahyangkan oleh Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Hurairah jadi imam dan dimakamkan di Baqi' pada waktu malam. Wasiatnya daripada Sayyidina Aisyah sendiri untuk wakam pada waktu malam, pada tempat dan pada waktu yang sekian-sekian. Tempat tu pun dia wasiat dah, tanam kat situ. Tanah kat sini, sekian-sekian. Sayyidina Aisyah hanya ingin dimakamkan di sebelah Rasulullah SAW. Sediakan tempat khas untuk dia tepi Rasul. Tapi bila Sayyidina Umar radhiyallahu an minta izin untuk dimakamkan di situ, maka dia tahu dah apa-apanya, dia akan ditanam. Yang dia akan ditanam di sisi Sayyidina Nabi SAW adalah Sayyidina Umar radhiyallahu an. Maka dia tanazul dalam bab tersebut. Dia letakkan makamnya di Baqi'. Makam ma'ruf. Cuma ditutup oleh puak wahabi, tidak benarkan untuk kita masuk. Makam Sayyidina Aisyah.
khususnya puak-puak Syiah. Kerana puak-puak Syiah kalau pergi makan Sayyidina Aisyah, lepakkan. Lepakkan ludah Sayyidina Aisyah. Puak Syiah sangat jahat dengan Sayyidina Aisyah dan mereka menuduh Sayyidina Aisyah telah melakukan zina selepas kematian Nabi SAW. Siapa yang mengatakan Rasulullah Sayyidina Aisyah berzina selepas kewafatan Nabi SAW, maka dia telah kafir. Kafir tu ya. Kenapa kafir? Karena dalam Quran Allah Ta'ala sebut Sayyidina Aisyah ini bersih orangnya. Bersih dalam Quran maksudnya daripada awal kejadian sampai akhir zaman Sayyidina Aisyah akan bersih. Tiba-tiba dia kata berzina, maksudnya dia telah menafikan nas dalam Quran. Nampak tak? Allah Ta'ala tahu dah akhir zaman akan ada puak yang macam ni. Nampak? Akan ada puak yang macam ni yang akan menafikan ayat tersebut. Lepas tu Allah Ta'ala sebut siap ilmu Allah Ta'ala azalib. Baik. Kemudian waktu tu Sayyidina Aisyah umurnya lebih kurang dalam 67 tahun. Jadi berapa tahun berpisah dengan Nabi SAW? Umur 18 tahun dia Rasulullah meninggal umur 18 tahun. Waktu tu dia umur 18 tahun. Dan dia meninggal pada umur ketika sebut 67 tahun. Dan dia pernah melihat Nabi SAW bersembang dengan Sayyidina Jibril AS dalam surah Dihyah Al-Kalbi. Maksud dia pernah melihat malaikat. Nah, pernah melihat malaikat dalam bentuk manusia. Hazza Jibril yusallim alaiki, kata Sayyidina Nabi SAW. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Itu Jibril tadi, dia telah sampaikan salam kepada kamu, wahai Aisyah. Yang kedua, isteri Nabi, Sayyidatina Hafsah. Ha? Binti Umar Al-Faruq Ibn Al-Khattab. Dan Nabi berkahwin dengannya pada bulan Sya'ban. Ala ra'si 30 syahran min al-hijrah. Ala al-ashhar. Waqad kana sallallahu alaihi wasallam talaqaha. Nabi pernah mentalakkan Sayyidah Hafsah. Mentalakkan Sayyidah Hafsah karena afshat amran asrarahu ilaiha li Aisyah. Yang kan apa? Nabi SAW pernah bagi tahu rahsia kepada Sayyidah Hafsah. Habaq dah, jangan cerita kat siapa-siapa. Sayyidah Hafsah pergi cerita kat Sayyidah Aisyah. Maka Nabi talakkan dia tu. Ha? Adalah kes dia. Wa kana bainahuma musadamatan wa musafatan. Fa nazala alaihi Jibril alaihi salam wa qala lahu raji' Hafsata. Sayyidah Jibril terus turun. Maksudnya arahan daripada Allah Taala. Untuk rujuk semula Hafsah. Dan Hafsah waktu tu Allahu Akbar tak tahu nak kira. Ya Allah tu kira. Sayyidina Umar kata dah. Buat lagi, buat lagi. Lagi itulah bahasa budak itu. Buat lagi, buat lagi. Aku tak salahkan Rasulullah, salahkan hak. Kata gitu tu. Jadi Sayyidina Jibril yang turun. Ini yang tak nak apa-apa. Hafsah tinggi kedudukannya. Dan dia adalah seorang perempuan. Fa'innaha sawwamah qawwamah. Seorang yang sangat kuat berpuasa. Dan seorang yang sangat kuat bagaimana. Dan Hafsah. Dan Nabi Sayyidina Jibril kata. Wa'innaha zawjatuka fil jannah. Karena dia adalah isteri kamu dalam syurga Allah Ta'ala. Maksudnya apa dia? Ini salah seorang yang telah disebut akan masuk syurga Allah Ta'ala. Nah. Ini. Zawjatuka fil jannah. Takkan tak masuk syurga. Dia telah sebut. Masuk syurga Allah. Yang ketiga, Sayyidatina Saudah binti Zam'ah. Berkahwin dengan Nabi pada tahun ke-10 kenabian Nabi SAW. Nabi sanatil asyirah minan nubuwah. Kanat tuhibbu ibn ammiha as-sukran atau as-sakran ibn Umar wa aslama ma'aha qadiman. Wa hajara ila al-Habsyah hijrah kedua, falamma mata tazawwajaha sallallahu alaihi wasallam. Isna Hafsah, dia sangat mencintai anak apa ni, ibnu ammiha. Ha? Ha? Saudah. Jadi Sayyidina Saudah berkahwin, dia sangat mencintai anak saudara ibnu ammiha. Anak saudara pupu dia. Nah. Ibn Ammiha dan sepupu dia. Ini Sakrat bin Umar. Dan masuk Islam bersama dengan Sayyidatina Hafsah. Dan kemudian berhijrah ke Habsyah. Bersama dengan Sayyidina Hafsah pada hijrah yang kedua. Kemudian selepas mana Sayyidina Sakrat meninggal, maka Sayyidatina Saudah berkahwin dengan Nabi SAW. Bila mana Sayyidina Saudah tua, sanad, maka Nabi SAW teringin nak mentalakkan Sayyidina Hafsah, Saudah. Maka kata Sayyidatina Saudah pada ketika sebut kepada Nabi, la tutalliqni wa anta fi halin min sya'ni wa inna ma uridu an ahshura fi nisa'ik. Sayyidatina Hafsah, Sayyidatina Saudah, ya Rasulullah, janganlah talakkan aku walaupun aku tua. Jangan talakkan aku
dan apa ni, maksudnya kamu tak perlu untuk nak, kalau kata aku tak nasul daripada hak aku untuk kamu, kalau kata hari untuk rumah aku, kalau kamu nak duduk di monster ni pun tak ada masalah. Cuma aku inginkan untuk aku di akhirat nanti ni akan bersama dengan kelompok isteri kamu yang mana akan bergerak bersama-sama ke syurga Allah Ta'ala. Maksud nak duduk sekali dalam kelompok isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi maka Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak lagi tidak mentalakkan dia sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Sehingga Nabi wafat. Dan dia menghadiahkan harinya untuk Sayyidah Aisyah. Di sini kata ulama dari segi hukum fiqah boleh isteri menghadiahkan hari yang hak milik dia kepada isteri yang lain. Ataupun disebut juga dalam masalah ni boleh untuk isteri nafkah yang wajib bagi dia, bagi dia untuk dia kata kepada suami dia tidak perlu untuk bagi nafkah pada hari ini, ataupun sebab dia wajib bagi suami untuk bagi nafkah untuk ikut hari kepada suami, kepada isteri. Dia kena bagi nafkah ikut hari berdasarkan makanan dan juga pakaian dan sebagainya. Kalau pakaian pula kena ikut juga musim panas, musim sejuk dan sebagainya. Dan kena letakkan tempat tidur dan sebagainya. Ada sebut dalam kitab-kitab fiqah. Dan kalau kata isteri tadi masalah contohnya duit belanja dia, kalau dia tanazul buat nafkah, kalau dia kata tak perlu bayar nafkah kepada dia bagi sayang tak apalah, boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Dasarkan pada kisah saya dengar saudara ini diambil hukum oleh para alim. Dan disebutkan, dikatakan ada ayat diturunkan untuk Sayyidatina Hafsah, wa ini mura'atun qafat min ba'liha nusuzan aw i'radan fala junaha 'alayhima an yusliha bainahuma subha. Katanya ayat ini diturunkan untuk Sayyidatina Hafsah. Dan Sayyidatina Hafsah meninggal pada akhir khilafah Sayyidina Umar alal masyhur, akhir pemerintahan Sayyidina Umar. Yang keempat isteri Nabi Sayyidatina Safiyyah binti Huyai ibni Akhtab. Dia adalah anak cucu Nabi Allah Harun alaihi salam, Harun ibni Imran alaihi masalam. Dan ayahnya Sayyidu Bani Nadir, Bani Nadir, Yahudi Bani Nadir. Fakutila ma'arina Bani Quraidah. Dan ayah dia, yakni Huyai, berperang dengan Bani Quraidah sekali lah. Maksudnya dia bergeng dengan Bani Quraidah, perang dengan Nabi SAW. Istafaha sallallahu alaihi wasallam min sabi Khaybar fa'ataqaha wa tazawwajaha. Dan Nabi SAW mengambil Sayyidah Hafsah Safiyyah ni kerana dia jadi tawanan perang pada ketika tersebut. Tawanan perang dengan Bani Quraidah, maka dia ditawan dan dia di Khaybar. Jadi tawan dan kemudian Nabi membebaskannya dan berkahwin dengan Sayyidatina Hafsah. Dan dijadikan pembebasan tersebut sebagai sadaq ataupun mahar bagi Sayyidatina Safiyyah. Dan dia sangat cantik. Kanat jamilah. Kanat jamilatan lam tablugh 17 sana. Waktu itu umurnya 17 tahun. Boleh. Dan apa ni disebutkan dalam riwayat Rasulullah SAW ketika masuk bertemu dengan Sayyidatina Safiyyah wahia tabki. Waktu itu dia sedang menangis. Qala ma yabkiki? Ma yubkiki? Apa yang menyebabkan kamu menangis? Faqalat balaghani anna Aisyah wa Hafsah taqulani nahnu khairu min Safiyyah. Aku dengar Sayyidah Aisyah dengan Sayyidah Hafsah kata dekat aku. Dia kata apa? Kami lebih baik daripada Safiyyah. Nahnu banatu ammin Nabi wa azwajuhu. Jadi kenapa? Kenapa kami mulia daripada Safiyyah? Karena kami ini adalah anak-anak kepada ammun Nabi. Wa azwajuhu. Jadi daripada ammun Nabi, bapa saudara Nabi SAW, saudara adik-beradik Quraisy. Dia bukan Quraisy, dia Yahudi kan? Keturunan Yahudi. Qala ala qulti lahunna kaifa takunna khairan minni wa abi Harun. Jawab balik kepada mereka, macam mana hamba boleh mulia lebih daripada aku, sedangkan ayahku, yani datukku adalah Harun alaihi salam. Wa ammi Musa, datukku Harun, pak saudaraku Musa alaihi salam. Wa zauji Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan suamiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiga orang nabi yang paling hebat masya-Allah. Bagi tahu balik kepada mereka, depa bangga dengan pak saudara depa ya. Pak saudara depa ammun nabi kan. Pak saudara depa, kami ni anak-anak pada pak saudara nabi. Bagi tahu balik nak bangga apa, dia kata aku ni anak kepada, bagi tahu depa aku, kamu adalah anak kepada Nabi Harun dan pak saudara aku adalah Nabi Musa dan suamiku Nabi Muhammad SAW. Tiga orang nabi itu. Sonok. Sonok gila kan. Matat fi Ramadan, dia meninggal pada bulan Ramadan pada tahun 52 Hijriah.
Sebagai pandangan kata pada tahun 50 Hijriah. Pada zaman Muawiyah. Dan dimakamkan di Baqi'. Yang kelima, Sayyidatina Maimunah binti Al-Haris. Dan ingat senang, isteri Nabi semuanya tanam di Mekah. Tak tanam di Madinah Al-Munawwarah, di Baqi'. Kecuali dua orang isteri Nabi. Sayyidatina Maimunah dengan Sayyidatina Khadijah. Dua orang ini saja ditanam di Mekah Al-Mukarramah. Sayyidatina Khadijah di Ma'la, Sayyidatina Maimunah di Sarif. Sarif dekat dengan Tanaim. Luar pesan Tanaim sikit. Saya tanya Nabi tak pipi lagi. Di Mekah, nak gali lah. Abang Nabi ya, lupa. Abang Nabi, tak ada. Di Sarif lah. Maqam Sayyidatina Maimunah. Ma'ruf Yuzan. Walqamisah Sayyidatina Maimunah binti Al-Harith. Dikahwin dengan Sayyidina Nabi SAW pada bulan Syawal. Dan yang eloknya Sayyidina Maimunah ni. Sayyidatina Maimunah. Maqamnya di Sarif. Kenapa dia dimakamkan di Sarif? Karena di situ tempat dia bertemu dengan Nabi SAW. Dia nak ingat tempat bila dia bertemu Rasulullah, maka dia minta dimakamkan di situ juga. Tempat dia minang Rasulullah. Dia minang Rasulullah. Dia main jumpa dengan Rasulullah. Kemudian, sampai dekat Nabi SAW, dia bawa unta. Dia duduk tahu unta. Maka dia kata, ya Rasulullah, saya menghadiahkan unta ni kepada kamu dan termasuk yang duduk tahu unta di sini. Dan unta ni dia. Maka Nabi menerima pinangan tersebut. Perkahwinan tadi. Nabi berkahwin dengan Sayyidatina Maimunah. Dan berkahwin dengan Nabi SAW pada dia waktu itu ketika itu muhrim. Kadang-kadang berihram. Dengan umrah qadha. Kama alaihi jumhur. Jadi maksudnya Nabi boleh berkahwin dalam keadaan ihram. Dan namanya Barrah. Dan dinamakan Nabi SAW selepas berkahwin dengan nama Maimunah. Dan dia diwafat, Allah Ta'ala wafatkan dia di Sarif, bikasri ra Sarif, mawdi' alladhi dakhala 'alayha fihi Rasulullah SAW. Di tempat yang mana dia bertemu dengan Nabi SAW, di tempat yang mana dia bersama dengan Nabi SAW di situ. Wa huwa qaribun min at-Tan'im, yang ditanam di situ. Orang panggil ini sentimental value. Ingat balik tempat mana bertemu, di situlah dia dimakamkan. Dan kemudian disebut di sini dia meninggal pada tahun 51 Hijriah dan waktu ketika sebut sebagian kata pada 66 dan waktu itu umurnya dah 80 tahun. Wa shalla 'alaiha Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Sayyidina Abdullah bin Abbas yang menjadi imam solat jenazah dan huwa akhiru man tazawwaja biha sallallahu alaihi wasallam. Dan dia adalah isteri Nabi yang terakhir Nabi berkahwin. Paling akhir Nabi kahwin Sayyidatina Maimunah. Dan akhir sekali yang meninggal di antara isteri Nabi adalah Sayyidatina Maimunah. Rumahnya banyak-banyak. Dan yang keenam isteri Nabi adalah Sayyidatina Ummu Habibah Ramlah binti Abi Sufyan Sakhr bin Harb. Yang berhijrah bersama dengan suaminya Abdullah bin Jahsh ila Habsyah al-Hijrah al-Thaniyah. Dan kemudian dilahirkan Fawidat lahu Habibah. Jadi dia ada anak dengan Sayyidina Abdullah bin Jahsh namanya Habibah. Wa tanassara huwa. Siapa tanassara? Abdullah bin Jahsh. Abdullah bin Jahsh jadi Nasrani, tanassara. Pipi ke Habsyah jadi Nasrani, murtad. Lepas tu duduk di Habsyah. Jadi Sayyidina Ramlah balik. Habibah, Sayyidina Ramlah balik. Balik ke ke Mekah semula. Fabaasan Nabi sallallahu alaihi wasallam Amr bin Umayyah Ad-Damri ila An-Najashi dan kemudian Nabi hantar Amr bin Umayyah Ad-Damri kepada Najashi dan kemudian fazawwajahu iyyaha dan dikahwinkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa amharuha anhu 400 dinar dan kemudian diberikan mahar lebih kurang 400 dinar. Yang menjadi wali nikah pada ketika tersebut yang wakil adalah Sayyidina Khalid bin Sa'id bin Asi. Dikaunihi ibnu ammiha. Kenapa? Karena dia adalah anak ibnu ammiha tu. Ibnu am. Ada sepupu orang. Dan meninggal pada tahun 44 Hijriah. Sebagian riwayat kata yang menjadi wakil nikah tadi wali dia adalah Sayyidina Uthman bin Affan. Karena apa ni Sayyidatina Ramlah ni adalah anak ibnati ammiha, sepupu dia. Yang ketujuh, isteri Nabi Ummu Salamah.
Hindun binti Abi Umayyah ibn al-Mughirah yang berkahwin dengan Nabi SAW pada akhir Syawal tahun yang keempat. Bila mana Nabi SAW menghantar utusan untuk nak meminang Sayyidatina Ummu Salamah, maka dia berkata, marhaban bi Rasulillah, marhaban bi Rasulillah, marhaban bi Rasulillah. Dia kata, okey lah. Ala inna fiyya khalalan thalatha. Dia kata, marhaban, selamat datang. Tapi saya ni ada tiga masalah. Saya ada tiga ada masalah. Yang paling utama, ana imra'atun shadidatul ghayrah. Aku seorang perempuan yang sangat cemburu. Itu pertama. Yang kedua, wa ana imra'atun musbiyah, aidatus subyan, dan aku ni musbiyah, namanya aku ni banyak anak. Wa ana imra'atun laisa huna ahadun min awliya'i. Dan aku juga perempuan yang tidak ada, tidak ada wali. Fa ataha Rasulullah SAW wa qala laha, amma ma dzakarti min ghayratiki fa inni arju Allah an yudhhibaha. Maka Nabi kata, yang kamu sebutkan kata kamu ni jealous, maka aku minta kepada Allah Taala untuk Allah Taala hilangkan jealous tersebut. Hilang semua lah, hilang sebahagian jealous. Wa amma ma dzakarti min sabiyatika, min sibyatika, min sibyatiki, ha, kata kamu sebut kamu anak banyak, fa innallaha sayakfihim, Allah Taala akan mencukupkan mereka insyaallah. Wa amma ma dzakarti min awliyaik, mana kamu sebut berkenaan dengan apa ni Allah SWT Muhammad utus wali, aku tak ada wali, maksudnya tak ada orang yang menjadi apa mengambil tanggungjawab kata falaisa ahadun min awliyaika yakrahan. Jadi kata Sayyidina apa ni, Sayyidina Nabi SAW, tak ada masalah. Kalau ada pun, tak ada seorang di kalangan mereka yang benci dengan, dan semua suka dengan Nabi SAW. Fakhalat ibniha zawij Rasulullah SAW wazawwajahu biha. Maka dia kata kepada anak dia, wahai anakku, kahwinkan aku dengan Nabi SAW. Maka waktu itu dikahwinkan Rasulullah dengan anak, dengan Sayyidatina Ummu Salamah. Di sini kata wastudilla bihi ala anna al-ibna yali aqda ummihi wa huwa bi khilafi mazhabina ma'asyar syafi'iyah. Ini dalam pandangan inilah, pandangan ulama, sebagai ulama mengatakan anak boleh menjadi wali kepada ibunya dalam bab nikah. Mazhab Syafi'i khilaf dalam bab ini, tidak boleh. Dan Malik, mazhab Malik mengambil pandangan ini, macam anak boleh jadi wali kepada ibunya. Dan Allah SWT dan dipertahankan oleh mazhab Syafi'i, wa dufi'a bi annahu innama zawwajaha bil 'usubah, bil 'usubah, nah, bi annahu ibnu 'ammiha. Naham, dia kata Nabi, ulama mazhab Syafi'i kata apa, dipertahankan kata yang berkahwin ni bukan sebab dia anak, sebabkan dia ni Sayyidina Fatimah, Sayyidina Ummu Salamah berkahwin dengan pak saudara, pak saudara ibnu ammiha, sepupu saya, fi tajawuz sana mak betul itu sebab fi tajawuz, ada tajawuz di sini sebab ibnu ammiha mana boleh kahwin, apa ni, annahu ibnu ammiha, maksudnya kahwin dengan pak saudara mana boleh, kahwin dengan pak saudara tak boleh, haram kan. Jadi kalau kata kahwin dengan pak saudara, jadi anak jadi ibnu ammiha, faham, anak dan sama sepupu, boleh tak, nampak tak ni? Tak boleh sebab tak ada kahwin dengan pak saudara. Lepas tu dia kata fi tajawuz. Ni ada sikit. Bukan ibnu ammiha, maksudnya innamal maqsud, dia tengok tahqiq di bawah. Ibnu ibni ammiha. Nah. Ini ibnu ibni ammiha. Jadi maksud daripada dia berkahwin dengan sepupu dia. Ha. Jadi keluar anak. Dari anak jadi ke anak kepada sepupu dia. Faham? Nampak ni? Anak rakan pupu. Ha, dia orang. Anak rakan pupu. Boleh lah. Bahasa kita anak rakan. Jadi li'anna man tazawwaja ibnata ammihi fa wulidat zakaran fa huwa ibnuha wa ibnu ibni ammiha. Nampak? Kalau seorang ni, siapa yang berkahwin dengan ibnati ammi, kahwin dengan sepupu dia, atau saya kahwin dengan sepupu saya, maka lahir anak lelaki. Kan? Anak-anak lelaki. Maka anak tu akan jadi anak dia. Anak lelaki tersebut akan jadi anak kepada perempuan tadi. Dan dalam masa sama akan menjadi anak kepada anak lelaki. Faham?
Ha. Dia nak anak-anak pupu dia panggil. Ha, anak-anak kampung. Ha, anak saudara pupu lah menakan tu saudara. Kenapa? Apa kena mengaji pasal Kedah? Semua aku orang Kedah. Boleh faham lah? Ha, jadi sebab tu kata Imam Nawawi dalam Minhaj, Imam Nawawi kata apa? Wala yuzawwaju ibnun bibunuwah. Maksud dia anak, seorang anak tidak akan tidak boleh mengkahwinkan ibunya dengan sebab dia tu anak. Wa in kana ibnu ibni ammin aw mu'taqqan aw qadiyan zawwajabi. Tapi kalau kata dia ni adalah ibnu ibni am. Ini anak saudara sepupu. Ha, boleh. Dengan nama anak saudara sepupu. Sebab apa? Sebab mak kahwin dengan sepupu. Jadi kahwin pupu, keluar anak, anak dia dikira anak saudara pupu dia. Faham? Anak dia adalah sama anak saudara pupu dia. Nampak hukum fiqah. Masya-Allah. Hebat. Jadi dengan gambaran tu yang boleh kahwinkan. Bukan sebab dia anak. Anak tak boleh. Ha, nampak macam ulama mazhab Syafi'i kata ya betul. Betul yang Imam Malik kata tak anak terus boleh. Mazhab Syafi'i kata tak boleh kalau dengan anak tu, tapi dengan sebab lain tak apa. Sebab dia kahwin dengan sepupu dia. Sebab ada orang kahwin bukan dengan sepupu. Saya kahwin dengan zaujah saya. Zaujah saya bukan sepupu saya. Kan? Jadi keluar anak Muhammad Abu Nur. Saya mati, naudzubillah. Kan? Dan nak nikah lain. Boleh tak anak saya Muhammad Abu Nur jadi wali kepada mak saya? Tak boleh lah mazhab Syafi'i, tak boleh. Kerana ni anak tu. Dia tak ada ibnu ibni am, tak ada. Saya bersandar kat bini kan. Kalau abang mati dulu, abang nak nikah lain kan? Dia jealous lah abang dengan kubur. Suami akan jealous dengan kubur. Dan bini dia akan kahwin. Kalau duduk kahwin dengan suami yang paling baik pula, dia akan duduk bersama dengan suami yang paling baik di muka bumi. Jadi akan bersama dalam syurga nanti dengan suami yang paling baik. Nah. Jadi kita kena baik. Kita baik segala-galanya. Kan? Kalau mati pun dah tak apa lah kahwin. Kita nama Syekhul Islam kata tu. Mati pun tak apa lah. Orang lain kahwin pun tak apa lah. Dapat aku juga nanti. Tapi kita tak ada apa. Kahwin-kahwin lepas tu mati kita. Hak nikah tu pula ulama usah lagi. Usah lagi kan? Usah ilmu lagi. Ha, gena gitu. Habis. Gigit jari lah. Dan syurga. Nampak tak? Baik. Ni nampak macam ulama jawab. Dan kalau dia khadi, anak dia khadi. Jadi anak dia nak diwakil untuk nikahkan mak dengan sebab dia khadi. Tak apa. Tak boleh lah. Itu maksudnya. Baik, kemudian ada hukum fiqah dari segi perkahwinan, ada hukum fiqah keluar ni. Bagus. Kitab ni masya-Allah tabarakallah, kena baca kitab ni. Yang saya baca sikit-sikit ni, baca semua. Dan diriwayatkan juga apa ni, Allah Sayyidina Muhammad, Nabi SAW memberikan kepada Sayyidatina Ummu Salamah qarurah allati fiha turbatu maqtali Husain. Nah, Nabi bagi kepada dia ni qarurah. Qarurah ni bekah tempat simpan tanah dalam. Bekah tempat simpan tanah, dalam tu ada tanah tempat dibunuh Sayyidina Husain radhiyallahu an. Wa turikat indaha. Nampak kan? Yang ni bila mana apa? Bila mana Nabi SAW satu hari datang Sayyidina Jibril alaihi salam kepada Rasulullah, dan Nabi Sayyidina Jibril bagi tahu bahawa Sayyidina Husain akan dibunuh di tempat yang tanahnya ini. Maka Nabi bangun wa urahu min turbatil ardi allati yuqtalu fiha. Maka diperlihatkan kepada Nabi tempat Sayyidina Husain akan dibunuh. Ini kata ilmu ghaib Nabi SAW. Nabi mengetahui perkara akan datang. Jadi bila Nabi bangkit tengok ada tanah tersebut di tapak tangan Nabi SAW. Maka tanah itu disimpan di dalam bekas khas. Tanah itu tanah tanah Karbala. Karbala tempat Nabi Sayyidina Husain radhiyallahu an. Dan kata Sayyidina Nabi SAW kepada Sayyidatina Ummu Salamah, "Idza sara hadha at-turab daman faqad qutila ibni al-Husain." Nampak? Kalau tanah ni jadi darah nanti, maka anak cucuku ini, yani anakku ini akan dibunuh. Waktu ketika telah dibunuh. Sebab tu disimpan tanah tu. Sebab Nabi beritahu pada Sayyidina Ummu Salamah. Ni Ummu Salamah, tunggu tengok. Kalau darah tu tanah tukar jadi darah, maka waktu itu Sayyidina Husain telah dibunuh. Nampak tak? Fantabahat wa qalat li jariyatiha idhhabi ila suqi fanzuri ma al-khabar faraja'at ilayha al-jariyatu wa qalat qutila al-Husain ibn Ali radhiyallahu anhu. Bila mana satu hari dia tengok-tengok darah dah tukar jadi darah. Darah ni tanah tu tukar jadi darah. Maka tu dia beritahu kepada pembantu dia, tolong pergi lari tengok pergi ke suq. Kan?
dan tengok khabar berita di sana, apa yang berlaku sekarang ni. Maka dia pun lari pergi besok jariah tadi, balik-balik beritahu balik dah, kata Sayyidina Husain telah dibunuh. Nampak? Percaya Nabi beritahu. Salakah Rasulullah SAW. Dan Allah SWT, sebab tu Nabi sebut cucuku dua orang ni adalah Sayyidah Syababil Jannah, akan jadi Sayyid dalam Syababil Jannah, Sayyidah Syuhada. Nah, Sayyidah Syababil Jannah, ketua pemuda dalam syurga Allah Ta'ala. Ketua pemuda. Tak ada angkatan pemuda, tak ada ketua pemuda. Ketua pemuda ke adalah nah. Thaminah, yang ke-8, Zainab binti Jahsh binti ammatihi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Umaymah. Dia anak kepada mak saudara Nabi SAW, namanya Umaymah. Dan nama dia juga Barrah. Saya Zainab pun nama Barrah juga, macam saya nama Imunah. Dan kemudian Nabi namakan dia dengan nama Zainab. Dan sebelumnya dia adalah maula, wa kanat qablahu inda maulahu Zaid ibn Harithah. Maula ni apa dia, gelaran maula? Dia beza maula dengan abid. Sebab tu kalau kita buka kitab sirah, dia ada dua. Dia ada istilah orang pertama yang masuk Islam di kalangan kanak-kanak, Sayyidina Ali. Orang pertama yang masuk Islam di kalangan perempuan, Sayyidina Khadijah. Orang pertama yang masuk Islam di kalangan ahrar, nah, lelaki-lelaki yang merdeka, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Orang pertama yang masuk Islam di kalangan abid, Sayyidina Bilal bin Rabah. Orang pertama yang masuk Islam di kalangan maula, Sayyidina Zaid bin Harithah. Apa beza abid dan maula? Kita terjemah abid dan maula sama, kita hamba. Tak. Maula adalah hamba yang telah dibebaskan, yang duduk di bawah tanggungan tuan dia tersebut. Maka dia bagi maula. Faham tak? Dia beza dengan abid. Abid tidak dibebaskan lagi. Sebab Sayyidina, waktu Sayyidina Zaid Harithah masuk Islam, waktu tu dia telah dibebaskan oleh Nabi SAW. Nah, dengan duit Nabi SAW. Maka ketika itu dia jadi maula kepada Nabi SAW. Sayyidina Bilal bin Rabah, dia abid waktu ketika masuk Islam. Kemudian dia dibebaskan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Maka dia maula pada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Faham? Dia maula pada Sayyidina Abu Bakar dalam keadaan sebut. Sebab dia yang membebaskan Sayyidina Bilal bin Rabah. Nanti istilah nanti. Baik. Dia tahu situ. Ha. Jadi dia telah berkahwin dengan Sayyidina Zaid bin Harithah. Kemudian Sayyidina Zaid bin Harithah telah mentalakkan dia. Falamma halat zawwajahu Allah iyyaha sanata arba' ala ahdi al-akhwat. Pada tahun ke-4, ha? Hijriah. Dia berkahwin dengan Sayyidatina Zainab. Dan waktu itu umurnya 35 tahun. Umur Sayyidatina Zainab 35 tahun waktu itu. Dalam Quran Allah sebut, falamma qada Zaidun minha watara zawwajnakaha. Nah, maksud watara di sini adalah talak maksudnya. Di segi bahasa watara maksudnya hajah. Dari segi maksud ayat adalah at-talak. Maksudnya bila mana Zaid telah mentalakkan. Ini ayat yang mana sebut tu jelas nama Sayyidina Zaid. Nampak? Sebut jelas tu. Selalunya dalam Quran Allah Taala akan sebut nama, selalunya dia akan ibhamkan. Selalunya kisah peristiwa akan dimubahamkan. Tapi dalam peristiwa ni disebut tu nama Zaid, Sayyidina Zaid bin Harithah. Ada apa ni, saya terlupa. Ada satu cerita, kenapa ulama-ulama Nahu selalu bubuh Qatadah Zaidun Amrun, yang kita cerita di rumah bawah-bawah ni kan. Qatadah Zaidun Amrun, ada kata kaitannya antara sebabnya, kata sebabkan nama Sayyidina Zaid juga. Dharaba Zaidun Amrun, Qatadah Zaidun Amrun, Amrun, kan. Dharaba Zaidun Amrun, Qatadah Zaidun Amrun. Kenapa Zaid yang mesti buat Amrun? Amrun tak pernah buat Zaid. Seorang makcik kerja di tadi. Dia kerja tepu sampah di tarik. Satu hari dia seronok sungguh. Dia kerja lama dah. Berpuluh tahun kerja di tarik. Tarik ni, ni madrasah tarik. Dekat dengan apa ni, pondok Habib Salim Syatri. Sebelum tu lah. Sebelum Habib Salim Syatri, sebab ni Syekh Ahmad Syatri. Bagi lama pada sini, dia penulis kitab Yaqutun Nafih yang cerita ni. Jadi makcik ni duduk kerja sapu sampah. Satu hari dia masuk, dia lalu ke kelas. Jadi dia seronok. Orang tanya, kenapa seronok? Dia kata, saya dah berpuluh tahun kerja di sini. Setiap hari lalu akan dengar anak-anak murid dalam kelas ni kalau mengaji kelas Nahu, Dharaba Zaidun Amrun, Amrun, Dharaba Zaidun Amrun. Tapi hari ini ada seorang murid tersilap cakap. Ada budak ni seorang dia tersilap bagi contoh. Dharaba Amrun Zaidan. Nah. Dia kata alhamdulillah. Lama ada duk kena pukul, hari ini dia pula pukul. Nah. Sebab tu dia seronok. Sebab dia kata tiap-tiap hari aku duk dengar dia aja kerja kena pukul dengan Zaid. Hari ini dia pukul baliklah. Nah. 40 tahun. Jadi contoh pun ilmu juga, ilmu nahwu juga contoh.
Ditaring kata ulama-ulama daripada petani, daripada pekerja, orang tua, orang perempuan, semuanya alim. Semua alim. Saya tengok satu cerita. Seorang lelaki lalu di tarim. Ha. Lalu ada seorang perempuan di belakang atas. Tu ayah. Ha. Tu ayah dia tu. Kemudian ayah tu, Allah. Ayah apa ni? Tu perempuan tu di atas kata apa? Al-aslu fil ma'i tahur. Ayah kalau tak tahu, asal dia tahur. Suruh tanya, suruh cari. Masya Allah dia kata, betul sungguh. Semua di tarim ni alim. Semua di alim, semua di tarim ni semuanya orang-orang yang faqih. Nah, semua faqih. Ngaji tu kat situ. Tapi itu pun syekh ya. Pergi majlis fiqah dia. Tarim memang tempat untuk majlis fiqah. Kalau pergi majlis fiqah di tarim. Darul Mustafa untuk keluarkan da'i. Dan juga untuk keluarkan orang yang ahli tazkiyah. Yang hebat. Pergi majlis fiqah yang mantap sungguh-sungguh tarim. Allah saya Muhammad bin Nur macam-macam lah kepala otak ni. Kalau boleh pergi Mekah, tak pergi Mekah. Mengaji dengan Syekh Nabil Ghamri. Kalau tak boleh, pergi ke Tarim. Mengaji di Tarim. Lepas Tarim, main Azhar. Tak main Azhar tak boleh, kena main Azhar. Main Azhar, kena ambil mana Azhar. Baru clear. Sebab saya tak pergi Tarim, jadi biar dia pergi Tarim. Jadi bila dia balik, kalau dia besar dia lah. Saya pun dah tua, jadi dia boleh lah menakasyah dengan saya. Saya rok dia, dia rok saya. Cadang kita. Kalau ada ramai lagi, entah ramai lagi. Tapi semua mesti mazhab Syafi'i. Ada seorang kawan saya, dia tulis dalam Facebook dia, saya kalau ada 5 orang anak, saya akan hantar anak saya, seorang akan mengaji mazhab Syafi'i, seorang mengaji mazhab Hanafi, seorang mengaji mazhab Maliki, seorang mengaji mazhab Hanbali, seorang lagi mengaji mazhab Zaidiyah. Ya lah. Mengaji dia. Bagi 5 mazhab. Dan bila saya tua nanti, saya akan dengar mereka baca kitab, mereka baca. Hari buat mengaji itu kita terlibat akan baca lepas. Jadi saya tahu semua macam. Mak dia punya cita-cita tu. Lepas tu kelih semua tu. Tu hang, kapiak hang ni jam habis tu. Dia kata semua kena mazhab Syafi'i. Anak saya semua mazhab Syafi'i. Laki pun buat. Isteri tak apa orang mazhab Hanafi tak apa. Ah. Mana tahu kan orang Syria kan. Ha. Diturunkan hijab ni kepada Sayyidatina Zainab. Hijab lah. Dan Nabi pernah mengasingkan Sayyidatina Zainab ketika mana dia telah menghina Sayyidatina Safiyyah. Dia kata kepada Sayyidatina Safiyyah, dia kata apa? Tilkal Yahudiyah. Ni Yahudi ni. Kata gitu tu. Marah. Biasalah. Nama kata perempuan sama-sama perempuan. Kadang-kadang berselisih tu biasa. Laki pun berselisih. Dia kata isteri dengan isteri. Nah, dah. Nabi kan apa ni ramai isteri. Jadi bila macam tu Nabi nak ajar kepada Sayyidatina Zainab, maka dipisahkan sekejap Sayyidatina Zainab selama beberapa bulan. Pada Zulhijjah wal Muharram wa ba'd Safar. 3 bulan. Nah. Zulhijjah, Muharram, Safar. Sebagai sama. Dekat 12 tengah. Dan dia adalah wanita yang pertama mati, yang wafat dan pertama bertemu dengan Nabi SAW. Di antara isteri-isteri Nabi yang pertama meninggal adalah saya. Ha? Isteri Nabi. Yang lain dah meninggal dah, Sayyidah Khadijah dah meninggal. Yang pertama lah. Kemudian ni waktu selepas Nabi wafat. Siapa yang pertama di antara 9 orang? Sayyidah Zainab. Ni kena ingat turutan gitu. Oh kita ni. Nanti kalau orang tanya kita, siapa isteri pertama di kalangan isteri-isteri Nabi yang 9 orang yang meninggal? Bukan termasuk Sayyidah Khadijah. Dia keluar. Nah, daripada itu. Sayyidah Khadijah meninggal dulu. Hal lain, 9 orang lagi itu. Yang lain. Maka, jawapan dia Sayyidatina Zainab. Zainab binti apa? Zainab binti Jahash. Nah? Dan kemudian, kalau tanya lagi, kubur isteri-isteri Nabi di mana? Ya. Seorang lagi di mana? Seorang lagi di mana? Itu kena ingat begitu. Ini sejarah dengan sejarah kena ingat. Baik. Dalam hadis Sayyidina Muslim, nah riwayat Imam daripada Sayyidina Aisyah, "Anna ba'du azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam qulna lahu ayyuna asra'u bika luhu luhuqa."
Orang bertanya kepada isteri-isteri Nabi, bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapa yang akan paling cepat bertemu dengan kamu, ya Rasulullah?" Kata Nabi SAW, "Asra'ukunna luhuqan bi atwalukunna yadan." Nabi kata, yang akan paling cepat bertemu denganku adalah yang paling panjang tangannya. Nah, fakana asra'ukunna luhuqan bihi Zainab binti Jahsy. Dan tangan dia memang banyak. Tangan dia banyak. Dia pun pakai ukur tangan. Nabi kata, yang paling tangan panjang. Pakai ukur. Tangan tu pun panjang. Dia tangan, tengok. Tangan saya dia tangan. Dia tangan banyak. Lepas tu, apa ni, Allah SWT selamat. Dia dimasukkan dengan panjang tangan tadi kerana amalan dia. Dan dia sangat banyak bersedekah. Masuk panjang tangan. Kita orang Melayu panjang tangan mencuri. Paling panjang tangan maksud kuat mencuri. Tak. Dalam bahasa Arab, paling panjang tangan maksudnya yang paling kuat bersedekah. Sebab tu kita kalau nak terjemah. Kalau kata contoh Syekh Michael Mesia, kalau kita terjemah. Bila Syekh baca, Asra'ukunna luhuqan bi atwarukunna yadan. Ha? Kita jangan terjemah. Nabi telah menyebut kepada Zainab. Yang paling cepat akan bertemu dengan Rasulullah SAW selepas Rasulullah wafat adalah orang yang paling panjang tangannya. Sebut itu ya, tak sebut syarah. Pernah syarah sikit. Sebab terjemah dia perlu syarah. Ha? Yang panjang tangan maksudnya adalah yang paling banyak amalannya. Yang paling banyak amalannya. Iaitu paling banyak bersedekah di kalangan kamu. Bila cek balik, Zainab adalah yang paling banyak bersedekah. Karena bahasa kita tak sama dengan bahasa Melayu. Bahasa Melayu, peribahasa apa ni?